Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Seputar Aceh. Saudara, laga final Open Cup bola voli Piala Kapolres Aceh Barat yang kedua berlangsung sukses, di mana Polres Abar FC menang telak 3-0 dari PBVSI Nagan Raya yang berlangsung kemarin malam. Open Cup Piala Kapolres Aceh Barat yang kedua, Polres Abar FC mendapat perlawanan dari PBVSI Nagan Raya FC di awal set pertama. Namun Polres Abar yang diperkuat pemain-pemain Proliga Nasional mampu menutup set pertama dengan meraih kemenangan 25-13. Sementara di awal set kedua pertandingan kembali berjalan ketat. Kedua tim berusaha memperoleh poin, namun lagi-lagi PBVSI Nagan Raya tetap kalah 25-20 di set kedua. Pada awal set ketiga, Polres Abar yang masih diperkuat para pemain-pemain Proliga ini bermain sangat beringas dan bisa menjaga komitmen permainan. Kemudian Agung Sukanti bersama kolega berhasil meraih kemenangan dengan skor 25-21, menang 3-0 dari PBVSI Nagan Raya. Polres Abar tampil sebagai juara pertama di Open Turnamen Voli Piala Kapolres Cup yang kedua tahun 2023. Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso mengatakan, agar dengan hadirnya pemain-pemain Proliga di ajang turnamen ini, kedepannya akan lahir talenta-talenta terbaik di setiap pertandingan. Semoga dengan turnamen ini menambah motivasi dan menambah hal-hal positif bagi seluruh insan bola voli se-Aceh dan se-Aceh Barat. Saya yakin talenta-talenta berbakat akan muncul tiap tahun di gelaran ini. Semoga ini dapat menambah jumlah atlet khususnya dari cabang bola voli yang ada di Aceh. Kapolres Aceh Barat juga mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam rangka menyukseskan Open Cup Turnamen Bola Voli Piala Kapolres Aceh Barat yang kedua tahun 2023. Ia juga menyebutkan bahwa turnamen ini akan digelar setiap tahunnya. Dari Melabuh Aceh Barat, Yusmadi melaporkan untuk Aceh TV.